Teman, namanya juga permainan. Kalau menang itu biasa. Yang penting happy ya kan? Semangat terus, jangan kasih kendor ya. Ayo kita cari. Mas, iki biungmu apa tuh mas? Utulang, iki bioren. Lah, biungmu sendi mas? Tak apa deh kai, biarannya pak sendi. Yo, ayo, ayo, ayo. Pak De, Pak De. Oh iya le, apa le? Pak De, ubiungmu sendi Pak De. Baik le, aku lagi panen le. Aku njok Pak De. Iya le, bantu ana sik ya, bantu mak sik ya. Ya Pak De. Yeay, akhirnya kami berhasil menemukan lokasi kebun ubi ungunya. Pas banget nih, ada Pak De yang sedang memanen ubi ungu. Ayo teman, segera bantu Pak De. Untuk memanen, batang ubi harus dipangkas dulu teman. Lalu dicangkul supaya ubi tidak rusak saat dicabut. Wih, kami beruntung. Hasil panen ubi ungu di kebun Pak De kali ini gede-gede. Ayo, ambil yang banyak. Ayo le, kene ngewangi mbak selak e. Oh iya teman. Pak Deku bilang, panen ubi ungu dilakukan ketika tanaman memasuki usia 4 bulan. Ubi juga ternyata tanaman yang tahan kekeringan. Jadi, nggak perlu penyiraman secara terus-menerus. Kami sungguh beruntung. Desaku yang subur ini bisa menghasilkan hasil bumi yang kaya. Pokoknya, mau nanam apa aja, auto numbuh deh. Untuk bisa menikmatinya, nggak perlu susah payah. Tinggal ambil. Keren kan? Mbak, aku ki arep njaluk ubi, Mbak. Oh iya, Lang. Iki Mbak wis milih sing apik-apik, Lang. Tenan, Mbak. Tenan. Tenan ya, Mbak. Yo, iki konen. Tenan ya, Mbak. Yo. Pak De, pamit deh, Pak De. Yo, Li. Hati-hati ya. Ubi tak gawe, Pak De. Yo. Tenan, Pak De. Asik. Langsung kita bawa saja yuk untuk dimasak. El, Kin. Karena si Ono gini wae dong. Masih diumbar, bakar wae. Saya kocok-kocok nunggu. Ya terus kocok-kocok, bakon mangan emah. Nono, bersih ini gini wae. Dilap-lap gini, suka. Wes lah ya. Gak disangka-sangka, idenya Solihin memang juara. Praktis dan cepat. Ayo, gosok-gosok semua ubinya karena rumputan. Supaya bersih dari tanah yang masih menempel. Wah, iya gin resik yo. Ya iya, wis tak kandhani resik. Woi, mau ini sudah tiga? Yo. Anak dibakar ubinya? Yo. Susunan kayu ini bakal dibakar sampai menjadi bara. Bara api yang menyimpan panas pada kayu bakar jadi cara terbaik supaya ubi bisa cepat matang saat dimasak. Weh, matang nih. Akhirnya, sesuai perkiraan kami, ubi ungu bakarnya sudah matang semua. Ayo, teman. Kita bawa saja ubi ungu ini. Kita nikmati bersama teman-teman yang lain. Hei, bolang neng dia suwene ram itu. Aku ora mudeng iki. Bolang iki wis kalah suwene ram. Lah kae galo ning kono. Monggo, silahkan disantap ubi ungu hasil panen kami. Eits, hati-hati ya, masih panas itu. Panas ya, panas, panas. Nikmatnya ubi ungu ini, walau cuma dibakar, tapi sensasi rasa manis si ubi ungunya juara pokoknya. Spesialnya lagi, kami bisa menikmati hasil alam dari daerahku sendiri bersama teman-temanku semua. Hehehehe.
Rafi, ada-ada saja kamu. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Dadah.